bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Ini kami teguh, ini kami kuat, dada kami rempuk, hancur dada jaya rakyat. Kami anti dada, kami benci padamu, sekutu kita perangi dada. Mulia bangsa tanpamu, mari semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Pengetua, guru besar, guru-guru penolong kanan, guru-guru dan murid-murid daerah Sri Aman yang dikasihi sekalian. Saban tahun, pelbagai program anti dadah diadakan. Tujuannya adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah dalam usaha menangani masalah penyalahgunaan dadah di Malaysia. Penyalahgunaan dadah adalah masalah sosial yang paling rumit yang sedang dihadapi oleh negara. Penglibatan masyarakat dengan dadah tidak mengenal usia dan gejala melibatkan semua golongan, sama ada miskin, kaya, profesional, buruh, kaki tangan awam mahupun pelajar-pelajar di sekolah atau di institusi pengajian tinggi. Ketika ini, penyalahgunaan dadah kini semakin berleluasa dalam kalangan remaja, terutamanya yang masih bersekolah, iaitu golongan pewaris pembangunan negara. Sehubungan dengan itu, sebagai organisasi yang bertindak sebagai benteng daripada ancaman dadah, maka organisasi pendidikan mesti merangka dan melaksana pelbagai strategi dan pendekatan pendidikan pencegahan dadah secara bersungguh-sungguh dan penuh kesedaran. Pendidikan pencegahan dadah di sekolah adalah berteraskan empat pendekatan, iaitu kurikulum, core curriculum, pembangunan sahsiah dan pengurusan kepimpinan. Gerak gempur membenteras dadah di peringkat sekolah perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu tanpa erti jemu membabitkan semua warga sekolah, ahli dan pemimpin masyarakat setempat serta semua agensi sekitar. Mesej bahawa bahaya dadah boleh diterapkan dan disampaikan melalui isi pelajaran dalam pelbagai mata pelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Mesej hidup sihat tanpa dadah dalam gerak kerja kurikulum dan sukan juga akan mampu melahirkan pelajar yang sihat, ceria dan berfikiran positif. Tuan-tuan, puan-puan dan murid-murid sekalian. Selain itu, program pemantapan sahsiah dan jati diri perlu diperhebat di semua sekolah. Nilai-nilai positif mesti diterapkan dan dititik beratkan sepanjang masa sama ada di sekolah dan di luar sekolah agar selari dengan matlamat pendidikan melahirkan insan berkualiti dan berketerampilan. Pada masa yang sama, melalui strategi pengurusan dan kepimpinan pula diharap dapat menggerakkan jawatankuasa pendidikan pencegahan dadah peringkat sekolah bekerjasama dalam satu pasukan. Oleh itu, pihak pentadbir sekolah harus bergerak lebih proaktif untuk menjalankan program dan aktiviti pendidikan pencegahan. Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk Setempat dan agensi-agensi sekitar perlu memainkan peranan secara aktif dalam merangka dan melaksanakan program pendidikan pencegahan dadah. Justru, semua pihak dilibatkan secara langsung dalam semua bentuk program pendidikan pencegahan dadah. Kita sedar
bahawa tugas, peranan dan tanggungjawab memerangi masalah dadah ini adalah amat berat dan mencabar. Walau bagaimanapun, kita amat yakin bahawa dengan semangat dan tekad yang tinggi, istiqamah dan keazaman yang jitu, gerakan secara menyeluruh dan bersepadu semua pihak, terutamanya pihak sekolah, kita mampu menggenggam kejayaan. Pejabat Pendidikan Daerah Sri Aman akan terus mendukung dan menyokong usaha menangani gejala negatif, khususnya membabitkan kes disiplin seperti ponteng sekolah, salah laku jenayah, vandalisme, gejala sosial dan penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada One Stop Committee menangani isu dadah dan substans di bawah kepimpinan Pejabat Daerah Sri Aman, Pejabat Residen Bahagian Sri Aman, Polis Diraja Malaysia Bahagian Sri Aman, Agensi Dadah Kebangsaan Cawangan Sri Aman, Pemadam dan agensi lain yang turut sama membantu Pejabat Pendidikan Daerah Sri Aman dalam menjayakan pelbagai program anti dadah. Akhir bicara, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa Pejabat Pendidikan Daerah Sri Aman akan terus berusaha mempertingkatkan program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah, terutamanya langkah pencegahan di semua peringkat, khususnya di sekolah-sekolah, dengan melibatkan semua agensi dengan tekad dadah terkawal 2025 lebih baik cegah. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera nama berita kita semua. Ya, sama-sama kita doakan, ya, mudah-mudahan kita terpelihara dari segala bala musibah dan diberi kesihatan yang berpanjangan. Terlebih dahulu, saya mewakili agensi Entidad Kebangsaan Negeri Sarawak Daerah Seri Aman merakamkan terima kasih kepada unit pendidikan pencegahan dadah daerah Seri Aman di atas komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program Minggu Kempen Anti Dadah Peringkat Daerah Seri Aman tahun 2022 ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, tanggal 19 Februari setiap tahun diisytiharkan sebagai Hari Anti Dadah Kebangsaan. Ini menunjukkan negara kita amat komited untuk memerangi musuh yang masih menjadi ancaman dalam negara kini. Untuk memastikan ke arah sasaran Malaysia bebas dadah memang agak sukar. Tetapi, sekurang-kurangnya kerajaan telah meletakkan sasaran baru, iaitu dadah terkawal pada tahun 2025. Kesungguhan inilah yang ditunjukkan oleh tim Unit Pendidikan Pencegahan Dadah Daerah Seri Aman. Mereka tidak pernah jemu merancang serta melaksanakan pelbagai program pendidikan pencegahan dadah dari dulu sehingga sekarang untuk memastikan mesej jelas tentang bahaya dadah dan kesan buruknya kepada pelajar dapat disampaikan. Merujuk sumber dari ADK dan PDRM, ada di kalangan pelajar sekolah turut terlibat dengan pengambilan dan aktiviti penjualan dadah. Berita ini sudah pastinya amat menyedihkan kepada semua pihak, khasnya ibu bapa pelajar tersebut. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan pesanan kepada semua pelajar daerah Seri Aman yang disayangi. Ingat pesanan ini. Jangan biarkan air mata ibu bapa mengalir kerana kerosakan akhlakmu. Gembiralah mereka dengan kejayaan hidupmu. Dengarlah nasihat mereka. Hidup ini hanya sekali bersama mereka. Nikmatilah kehidupan dengan aktiviti yang berfaedah. Peliharalah masa remajamu dengan memberi tumpuan kepada pelajaran sehingga cemerlang. Jangan sekali-kali mencuba dadah. Sekali cuba, pasti hidupmu akan sengsara selama-lamanya. Akhir kata, saya bagi pihak ADK Negeri Sarawak Daerah Seri Aman amat berbesar hati mengucapkan tahniah syabas kepada semua penyelaras program Minggu Kempen Anti Dadah Peringkat Daerah Seri Aman tahun 2022. Terima kasih Cikgu,
CC, thank you, hashtag kita sayang Sri Haman, hashtag lebih baik cegah, hashtag dadah terkawal 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag lebih baik cegah dadah terkawal 2025. Hashtag dadah terkawal 2025. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag dadah terkawal 2025. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag dadah terkawal 2025. Hashtag lebih baik cegah. Dadah terkawal 2025, hashtag lebih baik cegah. Hashtag dadah terkawal 2025, hashtag lebih baik cegah. Lebih baik cegah. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag dadah terkawal 2025. Hashtag dadah terkawal 2025. Hashtag dadah terkawal 2025.